Kolam kecil di depan rumah menjadi jernih dengan menggunakan alat penyaring sederhana. Yuk kita intip, teman. Alat penyaringnya sangat sederhana sekali. Bisa kita rakit sendiri. Ini teman, alat penyaring sederhana. Kalau sudah 1 minggu tidak dibersihkan, sudah mulai berlumut ya teman-teman. Baik teman-teman, bagian-bagian dari alat penyaring sederhana ini terdiri dari 2 buah toples, yang bagian bawah ini terus tutup yang bagian bawah melekat ke toples bagian atas. Kemudian kita lubangi, ada lubang yang kecil-kecil dan ada lubang yang besar untuk lewat pipa. Seperti ini, terus tutup yang bagian atas juga dilubangi. Mesin pompa. Kemudian 2 batang pipa. Ada biobol, batu apung, arang, kerikil dan busa penyaring. Mulai kita rakit ya teman-teman. Toples yang bagian bawah. Di dalamnya mesin pompa dan biobol.
toples yang bagian atas, lapisan-lapisannya terdiri dari batu apung, lapisan berikutnya arang, arang yang kita gunakan adalah arang bakau. Lapisan berikutnya adalah batu kerikil. Dan yang paling atas adalah busa penyaring. Pasang tutupnya. Pasang pipa horizontal. Demikian videoku kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di videoku berikutnya. Oke.